Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya aku, Natalie Lestari. Nah, di video kali ini guys, aku mau ngasih tips sama kalian untuk caranya memutihkan wajah secara alami dan cepat. Untuk bahannya juga affordable banget guys, alias murah dan terjangkau. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, stay tune terus ya. Oke guys, nah seperti biasa sebelum lanjut ke tipsnya untuk caranya memutihkan wajah secara alami dan cepat, buat teman-teman nih yang baru gabung atau baru banget nemuin channel YouTube-nya aku, Natalie Lestari, please banget bantu support dengan cara di like dulu, kemudian di subscribe, nyalain tombol lonceng atau notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean video aku selanjutnya. Hatur nuhun. Oke guys, nah jadi sebelum lanjut ke tutorial atau cara pemakaiannya, jadi di sini aku mau ngejelasin dulu manfaat dari si putih telur dan susu dengkau ini untuk diaplikasikan ke wajah. Putih telur itu mengandung protein yang baik guys untuk menutrisi kulit wajah dan meregenerasi kulit wajah secara alami. Makanya aku rekomendasiin sama kalian untuk memakai atau menggunakan masker putih telur dan susu dengkau ini untuk memutihkan wajah secara alami dan cepat. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya di caranya memutihkan wajah atau mengaplikasikan si masker ini, di sini aku mau ngejelasin dulu manfaat dari putih telur untuk diaplikasikan ke wajah guys. Nah, untuk manfaat yang pertama itu bisa mengacakan kulit wajah, kemudian yang kedua bisa mengangkat kotoran-kotoran di wajah kita, kemudian yang ketiga itu bisa meremajakan kulit kita, kemudian yang keempat bisa mengangkat kotoran-kotoran di pori-pori yang tersumbat di kulit kita guys. Jadi aku saranin pakai ini aja, pakai putih telur untuk mengangkat kotoran di wajah. Nah guys, jadi manfaat dari si susu dengkau juga gak kalah banyak dari si putih telur ya guys. Untuk manfaat yang pertama dari susu dengkau itu bisa memutihkan kulit wajah. Kemudian manfaat yang kedua bisa mencerahkan kulit wajah. Kemudian yang ketiga bisa mengatasi komedo. Nah makanya aku rekomendasiin banget masker putih telur dan susu dengkau ini sama kalian. Nah, daripada banyak ngomong, mari kita aplikasikan si masker putih telur dan susu dengkau ini ke kulit kita. Ayo guys. Oke guys, nah jadi udah aku pisahin nih putih telur sama si kuning telurnya. Nih aku mau racik. Aku pakainya 2 sendok susu dengkau aja. Nih. Aku pakainya 2 sendok aja, tapi sesuai kebutuhan juga ya guys. Sesuai kebutuhan kalian juga. Nih. Aduk dulu sampai merata guys. Oke guys, nah jadi setelah kalian aplikasikan ke wajah kalian, tinggal kalian diamin dulu selama 15-20 menit. Kemudian kalian cuci bersih menggunakan air dingin. Gak usah pakai sabun muka guys, cukup air dingin aja. Oke guys, nah jadi ini hasil maskeran aku tadi pakai si putih telur sama si susu dengkau itu. Nah kalau habis maskeran pakai itu tadi, si putih telur sama susu dengkau enakin banget guys, beneran deh. Kalian wajib coba, makanya aku rekomendasiin sama kalian karena ini nyata banget bagus hasilnya. Gandeng. Terus
segini dulu di tips kali ini di caranya memutihkan kulit wajah secara alami dan cepat, dan harganya tentunya yang pasti aku rekomendasiin sama kalian itu murah-murah guys, tapi hasilnya bagus. Nah, teman-teman semuanya yang baru gabung atau baru banget nemuin channel YouTube-nya aku, Neat Lestari, please banget bantu support dengan cara di like dulu, kemudian di subscribe dan nyalain tombol lonceng atau notifikasinya, kemudian share di sosial media yang kalian punya kalau kalian merasa videonya aku itu bermanfaat untuk kalian. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.